di Sumatera Selatan yang kita sita juga. Demikian rekan-rekan. Ini ada pertanyaan. Dan Ejen, dan untuk link website palsu tersebut itu diedarkan melalui apa? Apakah disebar langsung lewat medsos atau ada jejaring SMS khusus yang cukup menjebak bagi para warga? Mereka langsung menjual itu di dark web ya. Mereka jualnya di dark web. Jadi biasanya pembeli-pembeli terkait dengan data pribadi atau kadang narkoba atau kadang senti itu ada di dark web. Mereka membeli di situ, kemudian dibayar menggunakan akun kripto atau bitcoin, baru dari bitcoin itu kemudian dicairkan ke rekening dari pelaku ini. Ya. Oke, siap. Untuk latar belakang 4 orang tersangka ini, informasinya 3 DPO dan? Betul, ada 7 orang yang tergabung dalam kelompok Umbrella, 4 yang sudah kita tangkap, 1 yang kita duga sebagai otak pelakunya, yaitu KIP, ya. Sedangkan 3 lagi masih DPO. 3 lagi, dan URL-nya itu dikirimkan lewat email atau langsung ke handphone masing-masing korban? Kenapa? URL. Link. Itu mereka jual di dark web. Oh. Nah, di dark web, jadi siapa pembelinya yang tertarik akan membeli di situ nanti di dark web itu. Ya kalau ya yang rekan-rekan sekarang kita buka di URL biasa di website itu kan platform yang ada yang biasa kita lakukan. Tapi itu hal-hal tertentu itu adanya di dark web, istilahnya web yang gelap dengan kemampuan tertentu baru bisa di akses apa masuk ke link tersebut. Ada kaitannya dengan biarkan ya? Ya, senpi-senpi ada 2 senpi gas gun dan 1 senpi organik. Ulangi, senjata api itu dibeli dari hasil penjualan terhadap data pribadi yang dijual oleh para pelaku ini. Ya, gitu ya. Dan sekali jual datanya kena berapa, Mas? Kira-kira. Tadi ada $5 awalnya, kemudian yang terakhir 8 menjadi $15. Ya. Gitu ya. Oke, betul ya. Ini jadinya ya.